Hampir setiap turun hujan, jalan raya jurusan Ambulu Ajung, tepatnya di Dusun Beringin Lawang, Desa Wonojati, Kecamatan Cenggawa, selalu tergenangi air. Hal ini dikarenakan saluran irigasi yang berada di sisi timur jalan dijadikan tempat membuang sampah. Akibatnya, air tidak bisa mengalir dengan lancar dan meluber hingga ke jalanan. Petugas pun menghimbau agar warga tidak membuang sampah di saluran irigasi. Karena ketika banjir, bukan hanya warga sekitar saja yang terdampak, namun juga pengguna jalan yang melintas. Saat petugas dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air atau BMSDA membersihkan saluran irigasi, terlihat banyak sampah yang menumpuk, terutama saluran bagian atas yang disesaki bangunan. Untuk membersihkan gorong-gorong tersebut, petugas membutuhkan waktu yang cukup lama, karena selain berukuran kecil, di dalam saluran tersebut juga dipenuhi pasir yang terbawa arus saat banjir. Genangan air pun bercampur dengan limbah rumah tangga, sehingga air yang mengalir ke jalan raya menimbulkan aroma yang tidak sedap. Air yang meluber dari gorong-gorong hingga memenuhi jalan yang menghubungkan dua kecamatan. Bahkan, air juga menggenangi jalan raya tepatnya di depan klinik Kasih Ibu yang tidak jauh dari gorong-gorong yang tersumbat.